Pemirsa, ribuan pengemudi transportasi online se-Bandung Raya menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate Senin siang. Dalam aksi damai ini, para pelaku usaha dan pengemudi transportasi online meminta transportasi berbasis aplikasi dilindungi dan diizinkan beroperasi kembali. Aksi demonstrasi berlangsung damai dan dijaga ketat pihak kepolisian. Mereka mengeluhkan himbauan di Sub Jabar yang melarang transportasi berbasis aplikasi beroperasi. Para pengemudi online juga menginginkan perlindungan dari pihak kepolisian karena maraknya penganiayaan terhadap para driver oleh oknum pengemudi transportasi konvensional. Mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi kembali dengan massa yang lebih banyak jika tuntutan tidak dipenuhi. Intinya yang saya harapkan ke depannya itu adalah sebuah kesejahteraan bersama bagi seluruh pengemudi online di seluruh Indonesia, gitu ya. Dan keadilan yang sebesar-besarnya, dan pemerintah sendiri harus sikap tegas dalam hal ini. Tapi kan sempat keluar Pak, ada himbauan untuk menghentikan. Kan kita himbauan. Ya kalau himbauan kan, apa himbauan? Kalau himbauan itu kan bukan edaran. Sekarang siapa ada surat edaran dari saya? Tidak ada. Jadi penegasannya bukan larangan ya Pak ya, tapi himbauan. Siapa yang mengatakan boleh dan itu?